Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini, dan di video kali ini saya akan kembali mereview HP second ready terbaru, tentunya dengan harga yang murah, yang ready di Gadget Smart. Namun sebelum kita lanjut ke review HP-nya terlebih dahulu, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya sobat sekalian menjadi orang yang pertama menerima notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan kita lanjut terhadap review HP kita yang pertama. Di sini yang pertama kita ready Samsung A20s ya. Ini Samsung A20s yang RAM 4/64GB ya sob. Kondisi fisik bisa kita nilai sendiri di sini sob ya. Masih sekitar 97%an, jadi masih sangat mulus. Dan untuk semua fungsi kami pastikan semuanya normal, no minus. Dan tentunya kondisi HP masih segel ya. Jadi kita bisa lihat ini Samsung A20s dengan kelengkapannya, tentu yang pertama boxnya juga ada. Kemudian di sini juga ada charger dan juga kabel data yang original asli bawaan dari HP-nya. Jadi Samsung A20s untuk unit yang pertama dengan kelengkapan full set dan original. Kondisi fisik sekitar 97-98%. Dan untuk harga kita bandrol dengan harga, kita cek di Shopee saja ya sob nanti. Oke, kemudian kita lanjut di unit yang kedua. Ini ada Samsung A12. Ini Samsung A12 HP yang cukup baru yang rilis di akhir tahun 2020 kemarin. Jadi ini dengan kapasitas baterai sekitar 50.000 mAh. Dengan RAM, ini yang RAM 6/128GB ya. Jadi ada yang RAM 4, tapi ini yang RAM 6/128GB. Dengan kondisi fisik semuanya masih mulus. Bisa dilihat ini semuanya masih tanpa noda. Dengan kelengkapan juga tentunya full set dan original, masih asli bawaan dari HP-nya. Jadi full set original bisa dilihat di sini. Dan untuk Samsung A12 ini kita bandrol dengan harga 2.250.000 saja. Itu harga pas ya sob. Jadi yang minat langsung cek toko saya di Shopee. Kemudian kita lanjut di unit yang ketiga di sini dari Oppo, yaitu Oppo A53 yang RAM 4/64GB. Kondisi sama, masih sangat mulus. Di sini kondisi fisik sekitar 98%an ya. Jadi ini Oppo A53 dengan kamera yang sangat bagus, dan HP ini juga banyak diminati oleh kalangan muda ya. Utamanya bagian yang cewek-cewek biasanya. Dan untuk kelengkapan di sini juga sama sebetulnya. Hanya saja biar lebih puas bahwa semua kelengkapannya itu pasti original asli bawaan dari HP-nya. Jadi untuk unit yang ketiga, ini ada Oppo A53 yang RAM 4/64GB dengan kelengkapan full set dan original. Dan ini kita jual di harga sekitar Rp2.050.000 saja, itu sudah harga pas ya. Oke, kita lanjut di unit yang keempat. Ini kita ready juga Oppo A92 yang RAM 8 internal per 128GB. Kondisi fisik hampir dipastikan 98%an, masih sangat mulus, like new ya, tanpa noda. Jadi ini yang warna black, dan untuk A92 ini merupakan salah satu unit yang paling laris di toko saya yang ada di Shopee ya. Jadi RAM 8 internal 128GB dengan kelengkapan ini sama, full set juga original, dari charger sampai ke headsetnya semuanya asli bawaan dari HP-nya. Dan untuk A92 ini
saya jual di Shopee itu seharga 2.300, oh sorry, 2.735 maksudnya. Kita lanjut di unit selanjutnya. Ini ada Samsung A50s yang RAM 4/64 GB dengan fitur NFC ya. Ini ada fitur NFC juga. Kemudian kamera 48 MP. Dan Samsung A50s ini juga menjadi salah satu HP favorit di toko saya yang ada di Shopee. Kelengkapannya juga ini full set original asli bawaan HP-nya dengan kondisi fisik sekitar 97-98% ya. Sudah terpasang pelindung Grasskin. Ini kita jual di harga Rp2.375.000 saja. Kita lanjut di unit yang selanjutnya. Di sini kita ready Redmi 9, Xiaomi Redmi 9. Ini yang varian RAM 4/64 GB. Jadi bisa dilihat kondisi fisik sangat mulus. Jadi tanpa noda, tanpa jamur, ini like new dari Xiaomi Redmi 9 yang RAM 4/64 GB. Kita cek RAM-nya di sini. Ya, RAM 4/64 GB, baterai 5000 mAh. Dan di sini juga chipsetnya Helio G80. Jadi sangat cocok untuk pecinta gaming ya. Ini juga dengan kelengkapan tentunya full set dong ya. Ya, betul. Ini full set original asli bawaan dari HP-nya. Dan untuk Xiaomi Redmi 9 ini yang varian RAM 4/64 GB kita jual dengan harga Rp1.700.000. Kita lanjut di sesi HP sebelum yang terakhir. Ini ada Vivo Y12i, ini yang paling murah yang untuk ready sekarang, baterai 5000 mAh dengan RAM 3/32 GB. Tentunya kondisinya hampir dipastikan like new. Jadi meskipun second, ini HP rasa baru ya sob ya. Bisa dinilai sendiri. Jadi ini dengan baterai yang besar, kemudian RAM 3/32 GB. Jadi ini like new, tidak perlu khawatir lagi untuk berbelanja di sini. Untuk pemesanan bisa via offline dan juga untuk online juga kita melayani melalui marketplace Shopee ataupun Tokopedia. Ini juga full set, tidak perlu kita ragukan lagi keaslian daripada chargernya. Nah, ini asli original bawaan dari HP-nya. Untuk varian Vivo Y12i yang RAM 3/32 GB. Oke, kita rapikan dulu dan kita lanjut untuk mereview HP kita yang terakhir hari ini, yaitu Realme 7i. Ini yang RAM 8 internal 128 GB dengan kamera 64 MP ya. Kamera utamanya 64 MP. Kondisi like new. Jadi secara fisik ini masih 99%an. Tidak ada noda, tidak ada dent, apalagi jamur itu tidak ada sama sekali. Hampir seperti barunya. Karena ini hanya open dus saja ya sob ya. Jadi ini belum dipakai sebetulnya. Bisa dilihat aksesorisnya juga masih aman terbungkus dengan plastiknya. Jadi second rasa baru Realme 7i RAM 8 internal 128 GB yang kita banderol dengan harga Rp2.430.000 saja. Untuk yang berminat untuk semua HP yang kita review hari ini bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah. Di situ saya sudah taruh link toko saya yang ada di Shopee. Jadi yang untuk jauh-jauh ataupun luar kota bisa melalui transaksi di sana. Dan mungkin hanya itu video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.